Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Kustalani, Ketua IGI Aceh Utara, juga sebagai Wakil Ketua Tim Militerasi Kabupaten Aceh Utara mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Selain itu, saya juga sebagai anggota Tim Satgas Literasi Dinas Pendidikan Aceh mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Saya mewakili IGI Aceh dalam pemilihan Anugerah Penulis IGI tahun 2021. Beberapa karya tulis yang sudah saya publikasikan antara lain dalam bentuk buku mulai dari Mesidran, Mutiara dari Ujung Sumatera, Dusema, Makatur, kemudian ada Aceh Cara, ada lagi Lentera Nanggro, dan beberapa buku lainnya yang sudah ber-ISBN. Selain buku, saya juga pernah menulis jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan di beberapa jurnal baik dari nasional maupun lokal, antara lain pemanfaatan portal rumah belajar di daerah 3T, ada juga pemanfaatan SAC untuk mendesain media pembelajaran yang interaktif. Selain itu, ada beberapa artikel populer yang sudah dipublikasikan dan diterbitkan di beberapa media cetak maupun media elektronik, baik lokal maupun nasional. Kesemua naskah saya ini berjumlah 42 artikel, buku, jurnal, dan beberapa karya tulis lainnya yang sudah dipublikasikan. Namun, saya tidak mau berkarya sendiri, sehingga bersama tim kami melahirkan beberapa program, antara lain Satu Kelas Satu Buku atau disingkat dengan Saku-Saku. Kemudian ada juga Sagu Sabura, Satu Guru Satu Buku ramai-ramai, dan Cikgu Menulis Aceh Utara, yang kesemuanya ini melahirkan karya-karya nyata dalam bentuk buku, artikel, dan harapan saya mengikuti seleksi Anugerah Penulis IGI tahun 2021 adalah yang pertama itu sebagai motivasi bagi diri saya sendiri, juga bisa memberikan inspirasi bagi orang lain di sekitar saya. Adanya karya nyata yang menjadi penyemangat tim literasi di lapangan untuk saya ini terus bergerak mewujudkan budaya literasi di daerah-daerah, baik di Aceh Utara, di Provinsi Aceh maupun secara nasional. Juga dengan adanya kegiatan penghargaan penulis IGI tahun 2021 ini, maka ke depan akan lahir penulis-penulis IGI yang lebih spektakuler, menghasilkan karya nyata yang lebih banyak lagi dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Karya-karya ini bisa menjadi inspirasi orang untuk terus bergerak merubah pendidikan di Indonesia. Salam sehat, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.